Halo sahabat edukasiku, kita kali ini akan membahas soal mengenai volume kubus. Di sini ada sebuah bak penampungan air berbentuk kubus dengan panjang rusuk 90 cm. Maka volume bak tersebut adalah, di sini kita carinya menjadi liter. Rumus volume kubus adalah rumusnya S kali S. S yang dimaksud di sini adalah panjang rusuk. Jadi kita sudah ketahui panjang rusuknya adalah 90 cm. Jadi tinggal kita masukkan saja 90 dikali 90 hasilnya kita kalikan 9 kali 9, kemudian kali 9 hasilnya 7, 2, 9, nolnya ada 3, 1, 2, 3 cm pangkatnya 3 karena ini volume. Nah 7, 2, 9 cm pangkat 3 ini belum kita konversikan ke liter. Liter itu sama dengan liter itu sama dengan desimeter pangkat 3. Maka sentimeter pangkat 3 ini kita ubah menjadi desimeter pangkat 3. Kalau di tangga itu sentimeter ke desimeter itu naik satu tangga. Jadi dibagi, karena ini pangkatnya 3 maka dibaginya 1000. Jadi 729.000 dibagi 1000 sama dengan 729 desimeter pangkat 3. Jadi volume bak tersebut adalah 729 liter. Desimeter pangkat 3 sama dengan liter. Nah, inilah jawabannya volume dari bak tersebut. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.